Hai hai guys, ada yang udah pernah ke The Breeze di BSD belum? Oke, di video ini kita pengen nge-review tempat nongkrong asik di BSD namanya The Breeze. Pas kita berangkat dari Bogor, cuacanya tuh lagi hujan banget. Hujannya tuh gak berhenti-berhenti dari malam. Dan makin siang hujannya tuh makin gede guys. Untungnya rute lewat Parung ini lagi gak macet, jadinya gak bete banget di jalan. By the way, ini tuh pertama kalinya kita ngebolang jauh banget sampai ke PSD. Biasanya kita tuh kalau jalan-jalan di sekitar Bogor aja. Makanya semuanya sibuk lihat Google Map. Untungnya yang jadi supir sabar banget, segitu semua orang ngedirect. Nah itu udah kelihatan logo The Breeze-nya. Akhirnya kita sampai di lokasi. Dan alhamdulillah ketika sampai di sini udah gak hujan gede lagi, cuman tinggal rintik-rintik aja. Dari luar aja tuh penampakannya udah secakep ini guys. Jadi penasaran di dalamnya kayak apa. Udah dapat parkiran, sekarang saatnya kita explore isi The Breeze. Suasananya adem, sejuk, dan cozy banget. Entah karena ini habis hujan atau emang kayak gini juga kalau lagi gak hujan, tapi yang pasti pas gue datang ke sini tuh suasananya asik banget. Gusti, guys, mini segala ayah, sampai bioskop aja ada guys, dan tempatnya tuh luas banget. Lu tuh pengen makan apa? Di sini tuh ada makan berat, makan ringan, nongkrong-nongkrong buat ngopi-ngopi doang, ada pokoknya. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you.
Lihat guys, tempat nongkrongnya. Yang doyan nongkrong pasti kepengen datang ke sini. Lihat guys, ada bus. Ya ampun, kayak nemu harta karun. Secara di Bogor tuh cuma ada satu, di Ayon Sentul. Nah ini penampakan danaunya. Bagus ya. Udah puas jalan-jalannya, nongkrongnya, makannya. Sekarang saatnya kita pulang ke Bogor. By the way, pas mau pulang ke Bogor juga kita sempat nyasar-nyasar guys. Dan kita tuh happy banget ketika akhirnya kita bisa masuk ke jalan tol. Oke guys, sekian review di Brisnya. Thank you for watching.